Hai guys, selamat datang kembali di channel DW Vlogger. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi video kali ini gue mau membahas tentang cara membuka handle pintu mobil. Jadi handle ini yang kalian bisa lihat ini. Nah, handle ini biasanya kalau kita mau pasang anti gores di sini atau kita mau pasangin lapisan kayak covernya gitu, atau misalkan kejadian misalkan ininya patah, nah ini kan kita perlu ganti. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu gimana caranya untuk ngebuka handle ini. Langsung kita cekidot aja guys. Oke guys, jadi untuk apa ngelepas handle ini, nah kita buka pintunya. Nah, mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang mungkin penasaran atau bingung apa sih ini tutup apa sih ini sebenarnya. Nah, ini tutup ini harus kita buka karena handle yang ini cukup ditarik aja sebenarnya susah. Nah, ditarik, nah dia ada lubang. Nah, di dalam sini saya nggak kelihatannya, di dalam sini tuh kelihatan ada baut satu. Nah, baut itu baut bintang. Nah, itu harus kita buka supaya bisa ngelepas yang ini. Nah, kalau ini sudah bisa dilepas, baru ini bisa dilepas. Nah, untuk buka bautnya kita perlu kunci bintang seperti gini yang dengan ukuran, nah ini yang seperti kalian lihat 6 mili. Nah, jadi kita cukup masukin di sini. Nah, begini masukin sambil kita pasin di bautnya. Nah, ini udah pas begini, tinggal kita buka kendorin. Nah, kita buka kendorin seperti gini, kita buka. Nah, sudah kendor. Nah, kita coba di sini, kita coba tarik. Oh, masih, kalau masih nyangkut berarti kita kendorin lagi sedikit lagi. Yang nggak usah terlalu, maksudnya sini ngangkut. Nah, kita kendorin lagi sedikit lagi. Oke, sekarang kita lepas. Nah, ini udah bisa lepas. Nah, ini baut yang tadi gue bilang tadi guys. Nah, ini jadi kan ini posisinya begini, ini kita lepas. Nah, oke. Nah, kemudian untuk melepas ini kita tarik ke belakang gini. Nah, terus kita tarik begini. Nah, terlepas guys. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan kita mau pasang anti gores, nah udah kita lepas, nah kita pasang, atau misalkan ini mau dipasang cover atau apa, atau stiker karbon. Nah, ya begini caranya. Nah, untuk pemasangannya kembali tinggal ini kita masukin begini ya. Nah, ini kita masukin dulu miring, udah. Jadi tadi gue ulang ya guys, ini kita masukin begini, miringin dulu masuk. Nah, sorry, ininya lepas sekarang ya. Kita masih pasang ini karet ininya nih. Nah, karetnya lepas tadi, kita pasang dulu karetnya. Oke, karetnya udah terpasang. Nah, ini udah masuk tadi, ini kita masukin. Ini sampai, nah udah begini, ini posisinya. Nah, ini belum rapat guys. Nah, ini juga masih belum rapat kan. Nah, ini kita dorong ke depan. Oke, nah sampai posisinya ini udah rapat nih guys, kembali lagi, dan ini juga udah rapat. Nah, ini udah, nah udah bisa dilihat, udah balik normal, tinggal
terakhir kita pasang tutup ini. Kita pasang ini. Nah, begini pasangnya, jadi yang sebelah sini dulu kita masukin agak miring gini. Nah, kemudian nah begini. Nah, udah begitu. Udah deh, tinggal kita ke sini. Kita kencengin lagi. Kencengin lagi. Oke, udah kencang. Kita tutup. Begitu aja guys. Nah, oke guys, jadi mudah ya, nggak susah kok untuk buka handle ini. Yang penting kita cukup pakai alat satu ini aja, kunci bintang ukuran berapa ini, ukuran 6 mili. Oke guys, kalau ada hal-hal yang mau kalian tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, tombol like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. See you in the next vlog. Thank you for watching. Bye-bye.